Enggak, nggak ngerti saya. Apaan, Pok? Terus, apa yang bisa aku bantu sih buat istriku tercinta, tersayang, terkasih? Nggak bawel. Terenergi. Aku tuh sebenarnya biar bantuin itu, kamu biarin aku tidur sampai siang. Itu udah lebih cukup. Jangan gitu lah, sayang. Kalau kamu tidur gitu kan, banyak yang sangat membutuhkan tenaga kamu. Siapa? Ya. Kamu. Aku. Wah. Kamu tolong tuh dalam balongnya di cuci dulu. Sayang. Ini kita bumbuin. Ya, kecap asin. Minta kaldu dong. Ini dia apa yang saya masuk ke sini ya? Makan. Kalau dia kasih apa sih, sayang? Itu terus si lada. Sayang, ini buat siapa sih, sayang? Ini buat banyak orang yang makan. Oh, siapa aja yang makan, sayang? Saya kasih security depan. Terus? Ini aku mau bikin banyak, tapi Om Eri salah beli rantangnya. Ya, namanya juga manusia, sayang. Nggak ada yang sempurna. Aku juga mungkin aja bisa ngelakukan kesalahan. Contohnya misalnya kayak aku salah, kamu nggak marah kan, sayang? Aku nggak pernah marah, kenapa tau? Ini sayang, makasih ya. Mari ngomel. Nah, jangan gitu loh. Jangan gitu loh. Lupa lagi ke taruh aku tadi di luar, mau aku pindahin dulu ah. Hah? Nanti dulu sayang, makanya kita masih di sini berdua di Afghanistan. Sambil dengerin lagu, sambil kita joget-joget, kita dansa. Ya nggak tahu, nggak usah lah itu. Masalah-masalah itu biarlah si iseng-iseng aja, masih ngeri yang ngurusin. Masa tanaman kamu sebagai bos ngurus-ngurus yang begitu. Kan semuanya udah ada porsinya, ya sayangnya kamu di sini aja, oke? Takutnya kepanasan gak kok? Aduh, dia juga kepanasan juga memang bagus ya sinar matahari. Kalau manusia kepanasan gak kuat, kalau tumbuhan, kalau hewan ya mereka mungkin sudah terbiasa. Udah kamu gak usah berpikir. Jangan tabu tapi layak diperbincangkan. Biasanya tenang aja, oke? Okay? Terus aku mau bikin telur. Gimana, Dim? Tahu yang ngelindes kan AA. Nah makanya kan tadi itu juga suruh ganti katanya. Yang jemur siapa? Mary. Ya udah kita harus cari dia. Ada saran dia. Kita minta duit ke Mary. Oke. Kenapa sih aku disuruh pergi sama bos? Aku disuruh pergi dia ngedip-ngedipin mata lagi. Ada apaan? Kenapa sih bos kok? Pas bang, pas bang. Kenapa bos kok aku suruh keluar-keluar dulu orang aku lagi bantuin Mbak Gigi? Iya itu, ngur tanaman di situ Amerika. Lah kan aku tadi disuruh Mbak Gigi. Ya kita pindah dulu hujan-hujan ini. Tadi kan aku lagi di sini, terus tiba-tiba dengar bunyi krekok gitu. Nah terus? Pas aku nengok ke belakang, ternyata potnya kegiling sama bos. Lindes. Yang bawa mobilnya siapa? Bos. Ya bilang dong sama bos kenapa kalian. Yang naruh aku disuruh Mbak Gigi. Kata bos, panggil Mary gitu. Iya. Kok panggil aku?